malam para pendengar misteri jam 12. Saya terima sebuah kisah daripada seorang pendengar. Dan katanya, orang yang ingin saya ceritakan ini bernama Ana. Seorang bekas pramugari yang cantik dan sering mendapat perhatian ramai lelaki. Namun begitu, perhatian ini juga mengundang pelbagai musibah yang tidak disangka. Passenger minta air dan aku lupa nak hantar. So, flight kan tadi, so kelang kabutlah aku. Alah, biasalah. Lepas landing dah sampai Singapore, ha, baru teringat semua request passenger tadi. Dek, peminat nombor satu kau tu dah sampai. Mentang-mentanglah dia ni kerja team Austrian. Schedule kau dari A to Z, dia tahu kan? Fikri tu dia macam tak pernah give up nak hantar kau balik. Alah, dia pun pernah offer kau juga. Kau yang reject. Hi Anna, how are you? You mesti penat kan after a long flight? Oh, anyways, korang dua be joining the exec team soon kan? Sebenarnya aku tak sabar nak kerja dengan korang. No, bolehlah kita selalu jumpa. Kita yang sekarang ni tak kerja satu team, dah memang selalu jumpa kan? Setiap kali kita sampai Singapura, muka ni juga yang terjebak kat sini. Macam tak ada muka lain gitu. Bisa. Aku kalau terus layan kau, ada chance Ana tak balik tau. Ana, I hantar you balik boleh? Tak apalah, Fik. It's okay. Sekejap lagi kawan aku sampai. Dia akan hantar aku dulu. Lelaki ke perempuan? Kau tak payah tahulah, lelaki ke perempuan ke. Yang penting, Ana akan lagi selamat kalau dia balik dengan aku daripada dengan kau. Lisa, aku cuma nak tahu je kalau Ana selamat sampai rumah. Itu je. Korang dua ni kalau dah jumpa, ada je tau. Lisa, tak payah kau kacau si Fikri dia macam tu. Fik, tak apalah. I balik dengan Lisa. Kau dengar tu, Fik? So, bye, Fik. Drive safe, ya? Babe, Abang Hinsen dah sampai. Hai Lisa. Hai Johan. Ana, Johan. Johan, Ana. Ana,
Jo, you boleh hantarkan Nana balik? Tak apalah, babe. Hey, no, no, no. It's okay. Tak apa. Come. Saya nak awak siapkan satu proposal digital marketing. Boleh? Boleh. Boleh, Cik Zaki. Saya akan siapkan proposal tu sebaik mungkin. Ini, awak akan kerjasama dengan Ana. Tapi Ana hari ini cuti sakit. Nanti awak boleh bincanglah dengan dia. I'm sure she will give you brilliant ideas. She is amazing, you know. Ya, Ana memang hebat. Tapi Cik Zaki, biar saya siapkan draft tu sendiri. Inilah semangat yang saya suka. Awak ni senior tercontoh. Junior awak macam Ana mesti belajar semangat ni daripada awak. Ana, bangun nak. Tak baik tau tidur maghrib-maghrib macam ni. Ana, masih duduk mengelamun. Nak tunggu apa? Dah cepat bangun. Cuci muka, lepas tu pergi solat. Ana? Ana, Ana kenapa nak? Tadi sepatutnya dah balik kan? Hai, Lisa. Kau fikir kerja ofis ni sama macam kerja kau ke? Kau balik flight, kau tak payah nak layan muka passenger. Kat ofis ada paperwork lah, ada ni lah, ada tu lah. Selagi kau tak habis, selagi itulah kau tak balik. Fi, kau jangan ingat kerja kru ni senang tau. Kita nak kena satu hati. No, we have to work as a team. Tak kira pangkat or the color of our uniform.
Ya, aku tahu. Itu sebablah oleh kerana seniors yang berdedikasi macam kau ni lah. Kau tengok Ana. Berapa macam award dia menang dulu. Eh, tapi kan sekarang aku tengok dia, dia macam lebih daripada kau. I mean pasal dia ada degree itu sebab dia dapat position senior marketing exec. Kau tak pernah rasa apa-apa ke? Tak. Ini semua kan rezeki Ana. Tapi aku bersyukurlah yang Ana tu berjaya and aku takkan stop doakan dia. So, kau tak nak balik? Sekejap lagi lah. Alah, aku bukan jadi isteri yang tengah tunggu aku kat rumah. Aku nak kahwin pun tak ada orang nak. Hey, kau terikat kisah silam ke apa ni? Lisa. Huh? You nak kahwin? Apalah nasib aku. Handsome macam gini, bergaya macam gini pun tetap you pilih lelaki yang you baru kenal. Jodoh I dah sampai, Fik. I bukannya ada orang lain pun. Buat apa nak tunggu lama-lama kan kalau jodoh dah sampai? But kau di sini dalam diam, eh? Now, who's this lucky guy? Kalau aku tahu kan, aku buat cara lain dah dulu. Biar Ana tak pandang lelaki mana-mana pun. Fik, Tuhan dah aturkan jodoh yang lebih baik untuk kau. Cuma bukan sekarang masanya. Maksud kau tak ada jodoh macam kau? Dalam diam, you keluar dengan kawan baik I. Apa yang dia ada, I ada juga. Ana tu anggun. Cantik luar dalam. Pandai bawa diri. Itu yang buat saya terpikat. Tak macam awak. Senang-senang keluar dengan lelaki sana sini. Saya tak nak bakal isteri sosial macam awak. Tak pandai bawa diri. Lisa. Kau dengar? Macam ada orang kat dalam bilik aku. Apa kau ni, Fik? Kat sini cuma ada aku dengan kau sajalah. Ana. Kau buat apa kat sini? Aku ambil hadis. Kerja aku banyak tak siap. Ana, you MC kan? Ana, lain kali kalau you nak apa-apa, you just bilang I jelah. I boleh tolong hantarkan. Ana, kau sakit apa sebenarnya? Kau ambil MC dah lama kan? Muka kau. Doktor cakap apa? Tak ada apa-apa yang serius, Lisa. Tak payah risau. Ana. Suruh kau. Ana. Kau okey ke tak ni? Sebelum aku turun bersihkan. Tak apa-apa. Cepat. Bye.
Nek! 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 Nek, Nek! 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 Ya, Ana. Sekejap. Nenek. Nenek dengan Atok ada tercecer syiling. Tadi Ana call, Nenek tak angkat. Telefon Nenek rosak ke? Telefon? Ana baru sampai rumah. Nenek nampak Ana tadi. Macam-macam situasi pelik berlaku sejak Ana terjumpa syiling di depan rumahnya. Persiapan perkahwinan Ana terganggu dengan pelbagai halangan. Sementara tunang Ana, Johan, semakin hari semakin jauh daripadanya. How are you, dear?
Ana, you okey ke? You datang seorang aja? Johan? Johan patut datang hari ini. Tapi dia masih ada meeting. I buat fitting I dulu. Johan datang lain hari nanti. Ayolah. Kita masuk eh. Mungkin tailor I salah ukur baju ni. Sebab itu ketat sikit. Never mind. Ana, you cuba gaun ni. Confirm ngap. Kalau naik badan pula. I betul-betul tengok badan you memang dah turun. Muka you pun cengkung sikit. Lain sangat dari I jumpa you dulu. Ana, kalau you ada apa-apa masalah, you can tell me, you know. I tak tahulah kenapa I berubah macam ni. Mungkin you stres sangat dengan persiapan kahwin. You jangan risau. I akan alterkan baju you. Sekarang ni, you kena jaga diri you baik-baik. Betul apa orang cakap. Muka you dah tak serupa orang. Dah macam mayat hidup. Siapa beritahu you pasal ai? Tak payah tahulah. Dengan muka you, ai rasa kita tak sesuai. Sabar Johan. Jangan ikutkan rasa hati sangat. Ana, Tok rasa Ana kena berubat cepat. Tok, ni, mai rasa kek ni. Sedap tau. Ya. Ana beli kek tu ke? Nini ingat tak dengan Lisa? Senior yang banyak tolong Ana bila baru-baru Ana jadi pramugari? Dialah yang hadiahkan kek ni untuk Ana. Kita dua dapat position marketing executive. Ana dapat kerja tu? Ya ni. Jadi Ana sekarang tak payahlah nak travel jauh-jauh. Kalau Ana travel, lama pula tu. Itulah. Maafkan Atuk Ana. Atuk tak sengaja. Tak apa, tak apa. Nanti Tok bersihkan saja. Ana, Atuk bukan nak takut-takutkan Ana. Tapi sekarang ni, Atuk yakin Ana macam dah terkena buatan orang. Sebelum benda ni makin teruk, baik kita cepat-cepat ubatkan Ana, ya, bang. Ha. Tok,
Tapi tak mungkin ada seorang sanggup buat Ana macam ni. Ana tak pernah buat jahat dengan orang. Ana tak percayalah benda-benda mengarut macam ni. Lagipun sekarang ni zaman digital. Orang kalau nak buat jahat, senang je nak viralkan kat internet. Tak payah nak pakai bomo-bomo ni. Masih ada ke benda-benda ni? An, nenek tengok keadaan Ana ni makin teruk. Ana dah jumpa doktor berkali-kali pun. Tapi tak baik juga. Ana, marilah kita cuba cara lain. Rambut kita ni semua sama hitam, kan? Tapi hati lain-lain. Itulah, nampak luaran tu, kita akan ingat orang tu suka kat kita. Ni, cakap pasal jumpa shilling depan rumah tu, masih simpan lagi? Saya ada simpan, Ustaz. Boleh saya tengok? Shilling ni terselit kat bawah pasu bunga. Bawah pasu bunga? Ni, apa-apa pun yang berlaku nanti, kita mesti ingat kuasa Tuhan tu lebih berkuasa. Yang penting kita ni kena yakin dan percaya pada Tuhan. Maaf kalau saya nak tanya Ana. Kebelakangan ni Ana ada mimpi apa-apa tak, macam yang seram-seram ke ataupun yang ngeri? Macam-macam saya mimpi. Saya terjun dari bangunan tinggi. Saya kena tinggi sampai tak boleh bernafas. Kadang-kadang pada waktu maghrib atau tengah malam, perut saya sakit sangat. Macam kena cucuk-cucuk. Darah tak henti keluar. Macam darah hit. Tapi bukan. Sejak bila Ana perasan yang gangguan ini ganggu Ana? Saya perasan bila saya dapat jawatan baru. Tapi saya rasa ini semua tak ada kena-mengena dengan gangguan ini, Ustaz. Kau betul nak hantar dia lagi keras? Ya. Saya nak dia lagi merana. Saya memang tak puas hati dengan dia. Semuanya dia dapat. Kalau apa-apa jadi, kau berani tanggung akibat santau ni? Ya. Saya tanggung. Asalkan dia mati terduduk. Kak Johan. Tak. Saya nak hapuskan Ana dulu, Tok. Dia dah rampas banyak benda dari saya. Saya takkan biarkan dia hidup senang. Saya nak dia mati.
kau kasi aku nama keturunan dia. Boleh saya minta dua gelas air? Sekejap, Ustaz. Terima kasih. Izinkan saya. Rumah dan satu lagi letak kat ruang tamu selama 24 jam. Apa jadi, Ustaz? Kita ikhtiar macam ini dia. Sang bayu angin. Langit hitam tujuh lapis. Bawalah barang ini kepada dia. Musnahkanlah segala keturunan dia. Pakcik boleh turun bawah tak tengok-tengokkan? Sebab saya rasa macam ada yang tak kena. Pasal dalam itu, saya akan tengokkan dia. Ya? Allah, 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 Allah
pendengar Misteri Jam 12, itulah kisah yang penuh misteri daripada pendengar dengan nama ringkasnya J. J sangat rapat dengan si mangsa. Dan ingat, cerita ini hanyalah dijadikan sebagai pedoman. Dan jauhkanlah diri daripada perkara yang mungkar. Jangan kita percaya ataupun terikut-ikut dengan kisah yang dikongsi. Ana. Congratulations. Ha, nampaknya kau dapat naik pangkat lagi. Ni, bila dah jadi manager besar, kau jangan lupa aku pula. Thanks, Vic. Mana boleh aku lupa kau? Kita kan kawan. Kau tu dah jadi isteri orang. Mana tahu lepas ni Johan tak kasih kau keluang aku lagi. Ni. Kalau Lisa ada, kau pun best. Kita confirm dah keluar pergi celebrate sama-sama. Itulah. Susah aku nak percaya apa yang jadi.